Pemirsa, belasan warga Wairita di Kabupaten Sika dilarikan ke rumah sakit usai mengkonsumsi ikan buntal. Diduga akibat keracunan, 4 orang meninggal dunia dan 7 lainnya masih menjalani perawatan di RSUD TC Hilers Momere. Duka menyelimuti di ruang jenazah RSUD TC Hilers Momere. Usai 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Keluarga menangis histeris dan bahkan sang istri jatuh pingsan setelah mengetahui suaminya sudah tak bernyawa. Ketiga korban ini diduga meninggal dunia akibat keracunan setelah mengkonsumsi ikan buntal. Salah satu saksi mengatakan, usai mengkonsumsi ikan buntal, para korban mulai alami pusing, mual, dan muntah-muntah. Mereka kemudian dilarikan ke RSUD TC Hilers oleh warga. Namun setiba di rumah sakit, 3 orang tak tertolong dan langsung dibawa ke ruang jenazah. Salah satu korban lainnya juga dinyatakan meninggal dunia usai kritis, sementara 7 orang masih dirawat intensif. Mereka makan apa, Mam? Ikan buntal itu. Buntal kok apa? Oh, itu rebus atau besar? Ah, berebus atau goreng mereka? Di apa? Santan, pesantan. Pesantan. Itu mereka dari mana tadi ya? Dari Wairita, Pak. Wairita. Makan jam berapa tadi sekitar? Iya, jam 3 dari pondok kakaknya. Sekitar jam 2 atau jam 3. Oh, jam 3. Itu satu keluarga kan mereka? Keluarga. Uh-huh. Yang meninggal dan yang 3 orang meninggal keluarga rasa. Ini satu rumah, satu kompleks gitu. Dari Sika, Joni Nura, Tim iNews melaporkan.